Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia yang masih membahas tentang ide pokok. Nah, sebelumnya kali ini kita akan belajar rencana pembelajaran kita itu kalian dapat memahami dan menentukan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, terus kemudian nanti kalian juga bisa menentukan ide pokok suatu teks. Pertama, dalam menentukan ide pokok, mana kita sudah belajar nih, ide pokok itu inti atau dasar dari suatu teks. Nah, dalam menentukan ide pokok, selain kamu itu harus mengamati tentang kalimat utama, kamu juga melihat nih tentang kalimat penjelasnya. Kalimat utama apa toh, Bu? Nah, kemarin sudah kita pelajari juga. Kalimat utama itu kalimat yang berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Jadi, kalimat yang paling utama, informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks, itu namanya kalimat utama. Biasanya, kalimat utama itu bisa terletak di awal, di akhir maupun di awal dan di akhir paragraf gitu ya. Nah, sudah Bu Tika ingatkan juga bahwa paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf itu dinamakan paragraf deduktif. Kalau paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf itu namanya paragraf induktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf itu dinamakan paragraf campuran. Itulah tentang kalimat utama. Sekarang tentang kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu kalimat yang berfungsi sebagai apa? Sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utamanya. Kemudian, kalimat penjelas itu pasti ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi, pertama kalimat utama, kemudian kalimat penjelas, dan kalimat-kalimat itu saling berkaitan. Kemudian, kalimat penjelas itu bersifat khusus. Kalau kalimat utamanya bersifat umum, pada kalimat penjelas itu bersifat khusus, khusus menceritakan. Kalau kalimat utamanya itu secara umum dari cerita itu tuh apa? Nah, kalimat utamanya secara umum, kalimat penjelasnya secara khususnya. Kalimat penjelas biasanya bisa berupa data, fakta, contoh, opini, dan sebagainya. Nih, kita akan melihat contoh tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Perhatikan. Contoh, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, kita sudah membaca secara seksama. Dari bacaan ini kita tahu bahwa yang merupakan kalimat utamanya adalah ini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Dari kalimat utama ini dijelaskan lagi, ini secara umum ya. Secara umum itu kita tahu bahwa ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, lebih khusus lagi. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Jadi tadi kalimat utamanya bersifat umum, kalimat penjelasnya bersifat khusus dan saling terkait antara kalimat yang utama ke kalimat penjelas itu pasti ada saling keterkaitan. Dari sini kita tahu bahwa kalimat utamanya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Nah, kalimat penjelasnya ada dua. Yang pertama, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Dan yang kedua, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Ya, jadi saling terkait antara kalimat utama, kalimat penjelas. Dari bacaan ini sudah kita baca secara seksama dan kita tahu kalimat utamanya sudah jelas, terus kita bisa mengetahui ide pokoknya. Oh, berarti ini menceritakan bahwa ikan itu memiliki sistem gerak yang unik atau sistem gerak yang unik pada ikan. Ya. Jadi kamu bisa membedakan dan menentukan kalimat utama pada suatu paragraf, kalimat penjelas suatu paragraf, dan menentukan ide pokok dari suatu teks. Semoga pelajaran kita kali ini yang membahas tentang kalimat utama dan kalimat penjelas itu sangat mudah kalian pahami dan video ini juga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.